Sementara itu, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Universitas Warmadewa menyelenggarakan sarasehan temu ilmiah serangkaian HUT ke-35 Badan Kekeluargaan BKFH Unwar tahun 2019. Pemirsa, sarasehan kali ini mengambil tema melalui temu ilmiah, tingkatkan mutu penelitian dan publikasi di era global milenial. Dekan Fakultas Hukum Unwar Profesor Nyoman Putu Budiarta menyampaikan sarasehan temu ilmiah ini dilaksanakan serangkaian HUT ke-35 BKFH Unwar tahun 2019. HUT ke-35 BKFH Unwar diisi dengan berbagai agenda kegiatan seperti sarasehan, jalan santai, kuliah umum, temu alumni, dan hari puncak HUT ke-35 BKFH Unwar tahun 2019. Sarasehan temu ilmiah kali ini mengajak seluruh sivitas FH Unwar dan seluruh dosen di lingkungan Unwar dalam diskusi ilmiah untuk meningkatkan aktivitas penelitian dan publikasinya. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi penelitian dosen dalam mendukung akreditasi FH Unwar. Sarasehan temu ilmiah itu mengundang 4 narasumber yang kompeten dan profesional untuk publikasi ilmiah dan praktisi hukum. Melalui penelitian dan publikasi ilmiah, kita tingkatkan mutu pendidikan di hukum di era milenial. Nah, ini sehubungan dengan Fakultas Hukum tahun 2019 ini meraih akreditasi A. Oleh karena itu, kilas balik kita ini harus ada peningkatan kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya. Rektor Unwar Profesor Dewa Putu Wijana menyampaikan apresiasinya kepada FH Unwar yang telah melaksanakan sarasehan temu ilmiah ini. Acara ini sangat penting dalam memotivasi dosen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian sebagai akademisi. Dalam proses penelitian terdapat pula luaran yang dihasilkan, bukan hanya hasil penelitiannya, namun hal yang terpenting adalah publikasinya baik secara nasional maupun internasional. Sekarang ini yang diperlukan oleh negara ini dalam kaitan dengan penelitian adalah luarannya. Jadi penelitian-penelitian ke depan ini adalah penelitian-penelitian yang memang mempunyai luaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Anagung Gede Oke Wisnumurti memberikan apresiasi positif kepada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang telah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan serangkaian HUT ke-35 BKFH 2019 dengan sarasehan temu ilmiah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penelitian melalui pendekatan dan metode-metode komprehensif. Kegiatan ini sangat bermakna dalam memberikan wawasan kepada dosen dan mahasiswa dalam melakukan kajian-kajian akademik, khususnya kajian dalam bidang ekowisata, baik dari pendekatan hukum maupun pendekatan ilmu lainnya. Bermakna dalam rangka bagaimana para dosen dan mahasiswa ini benar-benar bisa melakukan kajian-kajian akademik, khususnya kalau di Warmadewa itu kajian ekowisata, baik itu dari pendekatan hukum dan pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu yang lain. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Rektor Universitas Warmadewa dengan Intrans Publishing Group dalam mendukung perkembangan pengetahuan khususnya di bidang publikasi ilmiah. Jaya Kusuma, Bali TV.